warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di sore hari ini di studio Suro TV. Kepada Ustaz Taufik Zulfami kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkelimpahan rahmat dan nikmat-Nya kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menimba ilmu agama. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, ilmu agama ini merupakan sebuah amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan datangnya kita, Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Arbal alamin. Selanjutnya, salam beriring salam. Marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini memang kita ada merencanakan beberapa tema. Awalnya tentang keluarga ya, Pak Evi ya. Karena yang banyak ini adalah ibu-ibu, sebenarnya ada nasihat untuk para suami itu Pak. Yang paling besar dan bertanggung jawab dalam keluarga itu adalah suami. Maka untuk kali ini mungkin kita membahas tentang ya, atau kita syarat diterimanya amalan saja Pak. Rencana juga ada nasihat untuk mendidik anak, tapi memang yang bapak-bapak juga gak hadir juga ini ya. Maka di sini insya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada persoalan yang penting yang perlu kita bahas. Bagaimana amalan Bapak dan Ibu itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kok sebenarnya sudah lama beribadah. Ya. Di antara ibu atau bapak, mungkin kalau seandainya umur kita 50 tahun, ya, berarti kita telah melakukan ibadah semenjak kita balik itu lebih kurang 35 tahun. Ibu sholat, bapak sholat. 35 tahun kita sholat. Itu kalau seandainya 50 tahun. Kalau 60 tahun berarti 45 tahun kita sholat dan kita puasa 45 tahun. Belum lagi kalau seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini, kita baca Al-Quran, berzikir. Ya. Kita melaksanakan ibadah sangat banyak sekali. Ya. Lalu dari sekian ibadah yang kita lakukan, apakah ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah ataukah tidak? Seperti contoh, karena memang tidak ada jaminan ya ibadah kita diterima ataukah tidak. Sedangkan dosa kita yang kita lakukan dengan sengaja kita lakukan berarti sudah tercatat. Tapi amalan belum tentu. Ya. Lalu kalau kita merasakan seperti ibu sholat atau bapak sholat, apakah terima sholat kita ataukah tidak, kita tidak tahu. Ya, salah satunya misalnya kita bisa mengukur dari sholat yang kita laksanakan diterima atau tidaknya itu adalah dari apa sih ya fungsi dari sholat. Seperti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kita sholat 35 tahun. Apakah kita sholat kini kok lah berubah wa agak terjegah dari perbuatan keji dan mungkar ataukah belum?
kemudian nanti malam kita sholat pulau balia, besok pagi kita sholat pulau balia. Kalau seandainya antara sholat satu dengan sholat yang kedua sampai 35 tahun kita sholat, gak ada perubahan bagi jiwa kita, diri kita, ya masih mengerjakan yang keji dan yang mungkar, pertanyakan apakah sholat kita itu diterima Allah oleh Allah ataukah tidak. Begitu juga puasa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Puasa kita, kita sudah 35 tahun puasa. Ya, satu bulan puasa berarti 35 bulan kita puasa. Akankah dengan puasa itu, sudahkah dengan puasa kita diterima menjadi orang yang bertakwa? Ya. Kalau seandainya kita merasakan siap puasa, mode itu juga ketakwaan awak. Ya. Berarti pertanyakan puasa aku diterima atau tidak? Mungkin belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang perlu kita ketahui, apa sebenarnya syarat diterimanya ibadah? Syarat diterima ibadah itu tidak banyak Bapak dan Ibu, cuma dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba namanya, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dahulu ikhlas. Ikhlas itu adalah kita memurnikan ya niat kita ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari ikhlas itu adalah murni. Kalau diibaratkan madu, maka 100% dia harus madu. 1% saja tercampur dengan selain dari madu, misalnya tercampur dia dengan air, maka ini keluar dari makna ikhlas. Ya. Jadi kalau seandainya ibadah kita ikhlas kepada Allah, Allah akan terima. Kalau seandainya kita tidak ikhlas, Allah tidak akan terima. Contoh, dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan bahwasanya apabila salah seorang dia puasa dengan niat diet, atau orang yang berperang di jalan Allah dengan niat untuk menambah pengalaman, sholat malam dia dengan niat untuk matanya bisa terjaga karena pulang kampung misalnya kan, maka ini keluar dari makna keikhlasan. Sehingga dalam kitab ini disebutkan kalau begitu makna dari ikhlas, maka tidak banyak orang yang bisa untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jawaban kitab ini ya benar. Jawabannya tidak banyak orang yang bisa ikhlas karena saking payahnya ikhlas. Akan tetapi dengan ikhlas inilah ya, satu saat saja atau dalam kitab ini sedikit saja engkau bisa menjadikan umurmu untuk ikhlas kepada Allah, maka inilah yang akan menyelamatkan. Contohnya, dalam sebuah hadis dikisahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ada seseorang yang membunuh 99 orang, lalu dia tobat dan dia cari tempat bertanya apakah tobatnya diterima oleh Allah ataukah tidak. Lalu ketika dia melihat ahli ibadah, bertanyalah di situ. Kebetulan dapet dinyo adalah ahli ibadah untuk bertanya. Ditanyakan kepada ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Saya ingin untuk bertobat kepada Allah. Apakah tobat saya akan diterima oleh Allah? Karena ahli ibadah ini bukan orang yang berilmu dan bukan tempat untuk bertanya. Ya. Lalu dia jawab, karena tidak tahu dia tentang masalah ilmu agama, dia jawab, oh, tobatmu tidak akan diterima oleh Allah. Akhirnya dia bunuh ahli ibadah tadi. Maka genaplah orang ini Bapak dan Ibu membunuh 100 orang. Yang terakhir dibunuh itu adalah ahli ibadah malahan. Tapi dalam hatinya tetap ingin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicarilah tempat bertanya. Ya. Akhirnya dapat ahli ilmu atau ulama lah bahasa awaknya. Jadi ulama itu memang tampak bertanya sebenarnya tentang agama, baru bisa betul agama awak. Lalu ditanya kepada ulama, orang alim ini. Lalu dijawab oleh dia, ditanya, saya sudah membunuh 100 orang, terakhir itu adalah ahli ibadah. Lalu saya ingin untuk bertobat, apakah tobat ambu diterima oleh Allah? Lalu ulama atau orang alim ini mengatakan, apa yang bisa membatasi engkau dengan Allah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Maka tobatlah. Tobat engkau akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu meminta nasihatlah orang yang membunuh 100 orang tadi. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kemudian dijawab oleh ulama ini,
Pergilah engkau hijrah dari negeri yang penuh maksiat ini ke negeri yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu berangkatlah dia bapak dan ibu ke negeri yang dituju, yaitu negeri yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Di tengah jalan meninggal dunia. Anggap antara Padang dan Payakumbuh atau Payakumbuh atau Padang, tiba di Padang Lua atau Kota Baru, anggaplah seperti itu, meninggal. Turun dua malaikat. Malaikat azab satu, malaikat rahmat satu lagi. Malaikat azab mengatakan, oh saya yang bawa orang ini, ambo yang bawa orang kau. Yang malaikat rahmat mengecehkan, ambo yang bawa orang kau. Kalau malaikat azab membawa orang kau, jelas dosanya tidak diampuni. Ya, dia diazab. Kalau malaikat rahmat membawa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dua malaikat itu berselisih, Pak Bu, lewatlah satu malaikat. Ya. Maka sepakatlah malaikat azab dan malaikat rahmat menjadikan malaikat yang lewat itu sebagai hakim. Lalu ditanyalah, diberikanlah jalan keluar oleh malaikat hakim ini. Ukurlah oleh kalian berdua mana yang dekat orang yang meninggal ini dengan negeri yang dia tuju atau negeri yang dia tinggalkan. Diukurlah. Kiranya Pak Bu, setelah diukur, lebih dekat orang ini dengan negeri yang dia tuju. Perbedaan jaraknya hanya sejengkal, ya. Perbedaannya jarak dari negeri dia tuju sampai dia meninggal, sampai tempat dia meninggal, dengan jarak dari tempat dia berangkat, negeri yang penuh maksiat dengan negeri yang dia meninggal. Kalau kita ibaratkan perjalanan itu 100 kilo, dia meninggal itu Pak, lebih dekat dengan negeri yang dia tuju, 50 kilo lebih, kurang sejengkal ya, kurang sejengkal. Dengan negeri yang dia tinggalkan, 50 kilo lebih sejengkal. Ah begitulah, akhirnya Allah ampuni dosanya. Walhasil, dengan taubat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisakah Bapak dan Ibu mengalahkan hati orang ini dalam beribadah? Karena jelas dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin tadi disebutkan, sedikit saja kita bisa menjadikan waktu kita untuk ikhlas kepada Allah, maka sungguh itulah yang menyelamatkan. Yang jelas kita Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Tidak satupun kita menzalimi orang sampai membunuh orang, tidak akan ada kita melakukan itu. Tapi ingat, bisakah kita mengalahkan niat orang ini ketika dia ikhlas kepada Allah untuk bertobat? Maka Bapak dan Ibu, kita sudah lama melakukan ibadah. Ibu lah selama sholat, apalah lama sholat Pak, puasa mau di itu juga, dan amalan zikir mau di itu juga. Apakah diterima oleh Allah? Caranya ikhlaslah dulu, karena ikhlas inilah yang menyelamatkan kita ya di akhirat nanti. Maka ikhlaslah ibadah kepada Allah. Lawan dari ikhlas adalah syirik. Ya, apapun perbuatan syirik, berdoa kepada selain Allah. Kemudian selanjutnya syirik memakai jampi-jampi, memakai jimat, kita harus hilangkan. Kalau enggak, tidak akan diterima segala amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan syirik itu walaupun kita sholat, hapuslah seluruh amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imra'atin kafiratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Rasulullah Bapak dan Ibu, dalam masalah niat koha, innamal a'malu binniyat. Hanya sesungguhnya setiap amalan apa jibu adalah dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan hasil yang amalan yang kita lakukan, pahala atau tidaknya, manawa, tergantung kepada apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya, hijrah kau adalah malam barik Pak, siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan mengikuti perintah Rasulullah, maka hasil hijrahnya adalah ridha Allah, ridha Rasulullah. Tapi Pak Bu, siapa yang hijrahnya ini karena dunianya saja, mungkin ada harta atau tahta, aw imra'atin ingkiyata, karena wanita yang dinikahi dalam bentuk syahwat saja, fahijratuhu ila mahajur ilaih, cukuplah hasilnya hijrahnya ini
sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kok dunianya dapat dunia, kok syahwatnya dapat syahwat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang agung. Dalam awal hadis menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Innamal a'malu binniat. Hanya sesungguhnya setiap amal kita, Pak Jibu, adalah dengan niat. Apa Jibu datang kemari menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu kau, Pak, itu pahalanya besar. Besar pahalanya. Bahkan malaikat hadir dan mendoakan ampunan kepada kita hari ini. Ya. Kita sama-sama duduk. Sama-sama mendengarkan kajian. Pertanyaan, apakah sama pahalanya di sisi Allah? Jawabannya tidak. Tergantung nawa itu kita. Itu yang pertama. Apa makna dari niat? Ibnu Manzur mengatakan dalam kitab Lisanul Arab, niat itu adalah azmul qalbi ala amrin minal umur. Niat ini adalah usaha hati Pak Jibu terhadap amalan yang kita lakukan. Jadi yang berangkat dari rumah tadi pertama niat tuh. Ya. Kemudian Allah juga melihat niat. Ya. Jadi kehadiran kita hari ini yang akan Allah lihat pertama kali adalah nawa itu Pak Jibu. Walaupun kita sama hadir di sekolah Pak Jibu, tapi kontennya enggak sama 10, enggak sama 8, enggak sama 7, enggak. Aduh ibu yang dapat 10 mungkin. Aduh ibu dapat 8, aduh ibu dapat 6, 1 atau tidak ada sama sekali. Ukuran standar pertama dari Allah adalah azmul qalbi, Pak. Azam dari hati. Wa inna malikul imri'in manawa. Jelas. Hanya sungguhnya hasil amalan tergantung pada niat. Nah, ini jelas kata Rasulullah SAW. Lalu rupanya Rasul memberikan contoh Pak Jibo. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan mengikuti perintah Rasulullah, maka hijrahnya adalah mendapatkan ridha Allah, ridha Rasulullah. Nah, timbul pertanyaan. Mungkin ibu, apa ibu tanya, Ustaz, kok hijrah contohnya? Jawabannya, Pak, hijrah kok amalan barik. Kenapa amalan barik? Hijrah kok makasihnya adalah pindah dari mana, Bu? Dari mana, Pak? Dari Mekah ke Madinah dulu ya. Intikol min biladi syirki ila biladil Islam. Pindahnya dulu sahabat dari negeri syirik ke negeri Islam. Mereka pindah tuh, payah tuh, Pak. Kenapa? Nyo pindah dari Mekah. Apa jibu nyo ndak nyo berhijrah, nyo tinggalkan tuh. Anaknya nak mau berhijrah, nyo tinggalkan. Nyo tinggalkan orang yang dicintai, Pak, Bu. Nyo tinggalkan. Ya, sanak saudaranya, suaminya ndak mau berhijrah, tinggal. Kemudian tidak sampai orang yang dicintai menjadi korban. Ya. Yang jadi korban harta benda juga. Kerja. Ladang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dibawa, tinggalkan. Bisa tidak dipikul aja pokok pundak ladang. Tidak, tinggal. Kerajo, berhenti kerajo. Harta yang bisa dibawa, cuma itu sih yang dibawa. Karena agama telah terancam oleh kafir Quraisy. Ya. Bukan sampai di situ saja, Pak. Orang yang dicintai ditinggalkan, ladang ditinggalkan, ya, pekerjaan ditinggalkan, antara dapat kerajo di Madinah nanti Allahu a'lam, ya. Bahkan tidak itu saja, itu masih ringan. Yang jadi taruhan sebenarnya adalah nyawa. Kenapa? Ditunggu oleh orang kufar, para sahabat nanti dibunuh di tengah jalan. Dibunuh. Maka amalan hijrah itu menjadi contoh sebenarnya dalam hadis ini. Karena faedahnya, hijrahku paling barik. Apakah Pak Jibu datang kemari meninggalkan orang yang dicintai selama-lamanya? Tidak kan? Mengorbankan harta, meninggalkan pekerjaan selama-lamanya? Tidak kan? Nah, apalagi amalan kita. Allah akan lihat pada niat kita. Allah akan lihat pada niat Bapak dan Ibu. Ya. Maka dari itu faman kanat hijratu, siapa yang hijrahnya karena Allah, Pak Bu. Atau dia datang ke sini karena Allah. Betul-betul ikhlas karena Allah. Fa hijratu ila Allah wa rasulih. Maka hasil hijrahnya adalah ridha Allah, ridha Rasulullah. Akan tetapi waman kanat hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin ka fa hijratu ila ma hajar ilaih. Tapi siapa yang hijrahnya ini
niatnya hanya karena dunia saja, walaupun dia mati, meninggal karena dunianya saja, maka cukuplah dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Dunianya niatkannya dapat dunia saja. Ridha Allah dan Rasul tidak. Ya, ini niatkan syahwatnya, ini dapat syahwat saja, sedangkan yang lain tidak. Nah, itulah hijrah toh Pak Jibu. Hijrah kok sampai ke nyawa pun jadi taruhan Pak Bu. Tetap yang Allah cari pertama kali kok. Agungnya hadis ini Bapak dan Ibu. Maka ulama membuat kaedah-kaedah tentang niat. Ya. Karena memang Masya Allah hadis tentang niat itu. Kaedah yang pertama, amalan mubah bisa bernilai ibadah. Ya. Kalau kita lakukan karena Allah. Kita ingin tanya Pak Jibu, mubah itu apa maksudnya Pak? Mubah boleh-boleh saja dilaksanakan. Atau bahasa lainnya, ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Apa yang tak berpahala mengerjakan, tak berdosa lo meninggalkan. Nah, itu namanya mubah. Tapi ulama mengatakan bisa bernilai ibadah mubah kok kalau bisa berpahalanya kalau laksanakan karena Allah Pak. Contoh makan lontong gitu Pak. Minum teh talua gitu misalnya kan. Wah, niat kan untuk menegakkan punggung kita bisa beribadah setelah itu baca Quran. Minum teh talua malam misalnya untuk menimba ilmu agama, malamnya itu kue misalnya. Bisa bernilai ibadah. Kita mulai dengan bismillah, ambil dengan tangan kanan, baca bismillah. Bapak halo. Bapak halo. Ya. Maka ibu-ibu yang ada di sini, jangan menyangka misalnya ibu di rumah tuh menyapu, menyuci. Ah, mengalih bu. Masak. Dapat pahalo mah bu. Gadang pahalonya tuh bu. Niatkan karena Allah dan mendapatkan cinta suami. Ya, niatkan karena Allah dan mendapatkan cinta suami. Sehingga si suami bekerja, karena kewajiban suami ya, si suami bekerja, dimanapun dia bekerja hukumnya boleh. Ya, kalau setiap detik apa bekerja Pak, dengan niat menghindarkan diri dari harta yang haram, setiap detik Pak dapat pahala. Nah, barah hebatnya tuh. Di pasar misalnya, menghindarkan diri dari tipu-menipu setiap detik, dari harta yang riba setiap detik, wah, hindarkan, maka setiap detik apa aja ibu dapat pahala. Apa-apa dapat pahala. Bitujuh ibu di rumah. Maka masak kau bu, buatlah yang lama, ikhlas karena Allah. Kau berang bana suami, masakan kau tetap lama andaknya gitu ya. Rumah tuh harus bersih. Ya. Itu sebagai ibu rumah tangga banyak pahalonya. Nah, itulah hebatnya. Mau orang yang tahu cuma masalah niatnya, ulama katakan yang mubah bisa bernilai ibadah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerjakan dengan ikhlas. Kata Rasulullah, "Innaka lan tunfiqa nafqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta hatta taj'ala fi umratika kama qala." Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah di jalan Allah illa ujirta, kecuali pasti Allah balasi. Pasti Allah balasi. Hatta taj'ala fi umratik. Sampai-sampai sesuap nasi wa suwaan ka istri awak Pak. Itu pahalo sinya tuh Pak. Kalau wak memang niatkan karena Allah mendapatkan harta yang halal. Paham Bapak dan Ibu, itu kaidah yang pertama tentang niat. Kaidah yang kedua tentang niat adalah hal yang haram tak bisa dirubah jadi halal, walaupun elok bananya gitu. Elok bananya gitu. Apa contohnya? Ada pertanyaan waktu itu disampaikan kepada kita. Ustaz, batu Ustaz, ada salah seorang dia nyoba infak untuk masjid, bahkan ciek masjid dapat dengan infak itu, tapi dari harta yang haram. Uang korupsi lah, curian lah namanya. Apakah dia dapat pahala? Dapat pahalanya Pak? Membangun masjid?
50 tahun orang beribadah di situ dapat pahala kahinyo? Tidak. Betul. Tidak. Niat yang baik, niat membangun masjid tidak menghalalkan harta yang haram. Tidak menghalalkan pekerjaan mengambil harta yang bukan milik kita. Tidak. Apa buktinya? Hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah toyib, la yaqbalu illa toyib. Sungguhnya Allah itu baik, tidak akan terima Allah kecuali yang baik. Ah, maka harta yang halal, peras keringat, banting tulang, agi anak istri makam juga itu, berkahnya banyak, pahalanya banyak. Apalagi ini kan ekonomi kecil orang payah kok Pak. Lalu dicari berbagai cara, termasuk yang haram. Ya, tidak akan halal itu. Walaupun niatnya untuk magian makan, menyekolahkan anak istri, tidak. Tidak akan halal itu. Adalah pemilik orang, Ustaz. Yang haram saja lah Pak ya, dicari pula yang halal. Gitu ya. Ini adalah pemilik syaitan. Ya, betapa banyak Allah jadikan alam ini halal. Baik kalau ma yang banyak yang haram atau yang halal dimakan, banyak yang halal. Ikan tuh banyak yang halal tuh Pak. Lapa pare pekalawi pancing ikan dan pecek makanlah. Halal. Ya, halal. Justru yang haram lah yang payah dicari. Ya. Dan melakukannya serba yang malu lah, kemudian sulit lah melakukan, tapi itu dihiasi oleh syaitan. Maka banyak yang halal. Nah, ini kaidah yang kedua, yang haram tidak bisa dirubah do jadi halal walaupun elok banani awak. Kaidah yang ketiga. Yang ketiga, tampak niat di hati. Ya, tempat niat itu di hati dan bukan di bibir. Bukan di bibir. Contoh. Kita berada di masjid. Waalaikumsalam. Kita berada di masjid misalnya Pak Jibu. Lalu saya sampaikan Pak Jibu, saya berinfak 1 juta rupiah. Saya katakan di bibir, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian itu di bibir. Rupanya dalam hati, ambo meminta simpati ya Pak Jibu. Nah, kok kedepannya ambo ingin ikut, ha, gitu ya. Minta simpati. Ah, pertanyaan. Kira-kira yang dinilai oleh Allah bibir lillahi ta'ala atau hati ambo yang meminta simpati ya Pak Jibu? Mana yang dinilai Pak? Mana yang dinilai Bu? Hati ya. Bukan, walaupun bibir mengatakan lillahi ta'ala, tapi hati simpati, minta simpati, ah, maka yang dinilai oleh Allah hati tadi yang tidak ikhlas. Maka seluruh ulama mengatakan, apabila seseorang meniatkan di bibir akan niat ibadah, maka itu tidak dipandang sebagai niat. Kecuali kalau dia sudah jatuhkan lillahi ta'ala itu di dalam hati, baru dalam hati ini dipandang sebagai niat. Pesan nambu kepada Pak Jibu. Nah, Pak Jibu harus paham masalah iku. Maka setiap ibadah itu tidak ada niat secara lafaz. Karena niat itu tampaknya di hati. Kalau kita majana untuk sholat, masalah niat sholat, jangan kita semata-mata mengatakan niat sholat itu, jangan kita mengatakan niat sholat itu adalah nawaitu sholatal asri misalnya, arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Ya, sengaja aku sholat asar 4 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala. Apakah itu niat? Tidak. Walaupun lillahi ta'ala di bibir, Allah tidak akan lihat itu. Allah akan lihat adalah azmul qalbi. Maka apa, Bu? Kalau berniat sholat itu memang adu anak tiwa kepada Allah, itulah niat namanya itu. Kalau salah majana, terutama wak sendiri salah paham masalah niat, gadang mana pengaruhnya? Besar pengaruhnya. Kenapa? Kalau mengatakan niat kok di bibir Pak, tidak jatuh ke dalam hati, justru banyak yang tidak khusyuk sholat. Banyak yang faedah ibadahnya kadang-kadang keluar dari yang diinginkan. Maka karena apa jibuk kecak nak, kalau niat ibadah sholat nak,
niatkan karena Allah itu usahawati anak, jangan karena disuruh pak jua mak, tapi sembah Allah nak, rasakan Allah itu melihat engkau atau seolah-olah engkau melihat Allah dalam ibadah. Itu yang niat. Niatlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Apa jibuk mau ditukuloh? Biko Pak jibuk salat maghrib tuh ha. Kalau ikhlas bu sawa ikhlas justru hati wa mando usawa tiwa adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibuk mulai dari takbir. Kita takbir. Allahu akbar. Kita tahu makna Allah Akbar. Allah Maha Maha Besar. Kemudian kita bacakan, anggap kita baca doa istiftah wajah tu, dia banyak ya. Biasanya orang banyak yang membaca wajah tu. Wajah tu wajihiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa. Apa artinya Pak? Wajah tu aku hadapkan wajahku ya Allah. Wajihiya lilladzi, kepada engkau yang menciptakan langit dan bumi. Coba, awak mengatakan itu. Coba kita hadirkan hati awak, ikhlas kepada Allah. Itu berubah, awak. Bisa tenang hati awak. Ya. Hanifan lurus ya Allah, wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak syirik kepada engkau ya Allah. Kalau Pak Jibuk le salat mode itu, betul-betul dirasakan niat karena Allah, insyaallah selesai salat Pak Jibuk, agak ada rasa tenang dalam hati. Kita agak terhambat mengerjakan yang biasa, yang mungkar, yang kita laksanakan. Bisa. Kalau niat kok betul-betul di, betul-betul kita di hati. Maka niat sholat itu di hati, Pak. Allah tidak akan mengukur kalau baca nawaitu sholat az-zuhri, bahkan tidak Allah ukur itu sebagai niat. Tidak. Bituju berinfak tadi kecani lahir ta'ala di bibiah, tidak akan Allah lihat itu, tidak akan nilai itu kecuali kalau sudah sampai kepada hati. Maka coba kita laksanakan itu dengan ikhlas, usaha hati kita betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Gadang bahlu ikhlas kok meninggal ketika itu, masya Allah. Ya, itu yang bisa selamatkan kita. Nah, ini beberapa kaidah tentang niat. Maka ikhlaslah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus jauhi dari segala yang mengganggu keikhlasan, terutama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu dirahmati Allah, ini yang pertama. Kaidah diterimanya amalan, syarat diterimanya amalan yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ittiba. Ittiba itu maksudnya adalah mengikuti sunnah atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah maknanya kalau kita kajian sunnah misalnya atau membicarakan tentang sunnah, maknanya adalah sunnah ini adalah perjalanan hidup Rasulullah. Baik itu perkataannya, Pak, perbuatannya atau persetujuannya. Ya, yang kita contoh dalam agama Rasulullah mode itu pulau salat kita, bah puasa Rasulullah mode itu pulau puasa kita. Nah, ini standar yang kedua, Pak, Bu, diterimanya amalan Bapak. Kalau kita salat tapi tak ada contohnya, bagaimana Allah akan terima? Kita contohkan ya. Jadi dalam masalah ittiba ini wajib. Nah, kita ini Bapak dan Ibu, ada salah seorang suami yang mentalak istrinya sudah 8 kali. Berapa Ibu? Nyetalak istrinya 8 kali. Bu tanya waktu itu, Pak, 8 kali ya Pak talak istri? Masih? Jawabannya masih berkumpul. Kira-kira oleh halal tuh Pak Bu. Hah? Kelebihan dosis ya. Halal apa enggak? Sudah talak 8 dia masih berkumpul dengan istri? Jawabannya tidak. Talak ini berapa Pak Jibu? 3. Ambo tanya, Pak, talak ketiga bila Pak kecian?
Lah 3 tahun yang lewat. Nah, gitu ya. Lah 3. Nyo 8 tahun lebih kurang berumah tangga. Talak ketiga itu lah 5 tahun. Lah 5 tahun berumah tangga. Berarti 3 tahun yang lewat nyo macan. Lalu Bapak enggak berpisah dengan istri? Enggak. Kenapa Bapak tidak berpisah? Ambo cinta bana jo istri ambo. Sayang bana jo anak ambo, Pak. Enggak bisa do start sini kan. Ambo pokoknya yulah jadi suami. Itu kecilnya. Kita Pak. Bu. Manginya telah 8 kali. Dia sudah 8 kali, anggap memang benar terhitung 8. Kalau talak tigonyo semenjak 3 tahun yang lewat, lesahnyo berkumpul 3 tahun itu. Kalau nyo mohon maaf hubungan suami istrinyo bepahalunyo to ndak? Zina atau enggak? Zina kan? Zina. Ini sadar, iya memang jatuh. Hah? Itu bahasan lanjutnya. Kalau memang mau balik kepada istri, dia biarkan istrinya nikah secara normal dulu. Nah, itu panjang bahasannya nanti itu, Bu. Baat caranya berkumpul balik, aduh pembahasannya. Walhasil, 3 tahun dia tidak ikuti sunnah. Efeknya, walaupun cinta sama istrinya, cinta sama anaknya, apakah cintanya berpahala? Enggak. Hubungan suami istrinya, pahala? Enggak. Malahan, dosa. Lalu apakah dia kasih nafkah, kasih rumah pada istrinya dapat pahala? Kasih nafkah sama, ya istrinya dapat, enggak. Itu bukan istri dia. Itulah efeknya. Walhasil, maka syarat yang paling penting yang kita lakukan dalam ibadah adalah ittiba, ikuti sunnah. Mangko dari itu, apa jibu harus tahu, ya, dan harus banyak-banyak menimba ilmu agama agar pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sholat, Pak. Sholat. Kira-kira takbir ba'acaranya, Pak. Ambo contohkan. Bisa ya, Ibu? Apa aja, Ibu? Tebak. Misalnya, kalau takbir kok anggap ambo takbir. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Allahu Akbar. Mayang batu. Ketiga-tiganya, kedua-duanya. Yang kedua, yang begini. Yang pertama. Yang pertama berarti kok. Begini. Begini ya, Bu ya. Sepakat. Yang kedua begini. Oke, yang ketiga begini. Ketiga enggak? Oke. Ibu tahu dasarnya? Sedekap itu ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takbir itu ada dari Rasulullah sallam. Itulah masalahnya, Pak Jibu. Semakin Pak Jibu tahu masalah ibadah itu ada contohnya dari Rasulullah, pahalanya besar. Inyo lama rasuko bilola tabaco. Iyalah tajam. Masya Allah. Batuan azutan. Okay. Masalah rumah tanggaku banyak punya Pak. Lika-likunya ya. Masalah talak. Yang Ibu maksudkan talak pertama, talak kedua, atau talak ketiga tadi itu? Talak pertama dulu ya. Talak pertama. Jadi talak kan diucap oleh suami. Dia tak anggap. Jam 10 tadi ada salah seorang suami berucap pada istrinya, saya talak engkau. Jatuh talaknya. Diberikan namanya masa iddah salah satu quru. 3 kali haid atau 3 kali suci. Tapi yang rojihnya kita rojihkan 3 kali haid. Jadi istri yang ditalak itu dia ditalak ketika dia suci dan belum digauli. Paham Bu ya? Ditalak dia maka masa iddahnya 3 kali suci. 3 kali haid ya, 3 kali haid. Ini namanya masa iddah.
Maka masa iddah ini, pertama, suami wajib memberikan nafkah. Maka di pengadilan ada nak belanja iddah namanya. 3 kali haid. Jadi suami wajib memberikan nafkah. Makannya, pakaiannya, seperti biasa. Kemudian yang kedua, wajib dia memberikan tempat tinggal. Berarti tetap tinggal di rumahnya, tetap serumah. Sebagaimana surat At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum. Ya, beri tempat tinggallah mereka sebagaimana kamu punya tempat tinggal. Ya. Kemudian yang ketiga, kok mati suami, istri dapat warisan suami. Masa iddah itu. Kok mati istri, suami dapat warisan istri. Paham Bu ya? Kemudian yang keempat, dia masih istri dari suaminya, masih suami dari istrinya. Belum boleh dipinang oleh orang lain. Misalnya, si istri nyola ditalak oleh suaminya. Ah, marasu gadihnya balik. Ah, kaluanya, bagincu-gincunya, balepo-lepo mukonya, mencari kumbang yang baru. Haram. Karena masih masa iddah. Harus izin suami, harus izin suami, baru bisanya keluar. Ya, itu talak satu dan talak dua tetap diberikan masa iddah 3 kali haid. Ya, jadi pernah masalah di kantor KUA. Baru kalau akta cerai patang, langsungnya daftar nikah juga suami baru. Langsung daftar nikah, seminggu setiap kulat surat kuniangnya, langsung pergi ke kantor KUA, Pak Ambo nikah Pak. Status ibu janda Pak. Pilih cerainya seminggu yang lewat. Cilek. Ya Allah. Ibu kok tak boleh ibu pergi keluar. Jangan maupun orang lain, meminta orang lain, mencari suami baru, mencari kumbang baru. Keluar saja harus izin suami. Nah itulah banyak yang tak paham Bu. Ya Ustaz nak ba'aduh kan nikahnya sampai bulan lain. Ya kalau mau nikah sampai bulan lain boleh, tapi daftarnya jangan kini, mencari calon jangan kini, gitu nak boleh. Ya. Matau suami babalia, matau suami babalia. Jadi itu memang banyak terjadi masyarakat. Kemudian masa iddah ko, karenanya masih istri, masih suami, tapi nya setengah-setengah istri, setengah istri yang istrinya ko, maksud setengah istri ko, tak boleh hanya digauli. Kalau digauli, rujuk dulu. Sarumah memang sarumah, tapi pisah ranjang. Sakamar indah, gitu ya. Sakamar saranjang indah, tapi pisah ranjangnya di situ. Karena tidak boleh digauli istrinya. Nah, jadi dalam masalah istri, Bu, misalnya suami, ya dalam masalah suami ingin kepada istri kembali, dia harus rujuk. Rujuk kok tidak sama jo nikah. Ya, rujuk kok dua cara. Cukupnya berdua saja dalam surat At-Talaq disunahkan untuk mendatangkan dua saksi. Maka lebih baik mendatangkan dua saksi. Nah, caranya adalah pertama dengan ucapan. Suami mengatakan pada istrinya, selama masa iddah ya, dia katakan pada istrinya, dia ambil rujuk. Itu halal kembali hubungan suami istrinya. Tetonglah talak cie, rujuk cie namanya tuh. Atau itu rujuk dengan ucapan namanya. Ada rujuk dengan perbuatan, yaitu langsung menggauli istri dengan niat rujuk. Nah, maka si istri tidak boleh pun nolak juga ya, mata tahu dia sudah suami sudah niat rujuk. Oh, jadi caranya tadi jam 10 Ustaz. Jam 2 balik teraganya, langsung rujuk. Iya, harusnya niat langsungnya sakamar gitu ya. Boleh. Boleh, Bu. Yang mau itu boleh. Asal diniatkan rujuk. Niatnya rujuk ya. Kan masih dalam masa iddah. Enggak perlu. Coba bayangkan kalau rujuknya dengan perbuatan didatangkan oleh hakim, Mbak acaranya. Enggak mungkin. Ah, tapi kalau untuk saksi dalam rujuk secara perkataan, memang saksi yang diminta, bukan orang kantor KUA, wali apa petugas pernikahan, enggak itu diminta. Cukup saksi. Ah, saksi ko laki-laki duo. Di pihak orang yang mengetahui lah. Jangan orang yang suka mengumbar aib pulo, tapi orang yang terpercaya. Saksi ko mesti yang beragama, menjaga agama. Ya. Saksi bisa. Ya. Ya, anak laki-laki saksi bisa. Bisa. Dua orang laki-laki.
boleh rujuk. Habis Mas Waida, tidak bisa rujuk dong. Oh. Kapan habis masa iddah? Tiga kali haid. Bagaimana cara menghitung, menentukan boleh nikahnya setelah habis haid ketiga? Caranya, dicaliannya habis haidnya. Tapi ulun mandi wajib, masih istrinya tuh. Misalnya, nyo haid ketiga lah habis, tapi lu mandi wajibnya lainnya. Telepon suaminya di Amerika, dah, ambo lah haid. Katigulah selesai, tapi lu mandi wajib. Udah kau beli atau enggak? Masih ada harapan ya. Lalu dijawab oleh suami, yo dia ambo rujak. Sah kembali suami istri. Tetong talak cie rujak cie namanya. Tapi kalau lah mandi wajibnya, saksi disunahkan, dianjurkan. Enggak ada saksi, enggak masalah. Ya. Kalau seandainya mandi wajibnya, selesai mandi wajib, baru nyetofan udahnya. Tidak salah. Rujuk udah balik ya, ambulah mandi wajib. Tidak bisa rujuk, nikah balik ya. Nikah, itulah seperti apa jiwuk menikah anak bujang gadih hawa. Ada maharnya, ada saksinya, ada wali nikahnya, ada ijab kabul. Kalau rujuk, tidak perlu ijab kabul dong. Cukup suami katakan pada istri, ambul rujuk, sah rujuknya. Maka rujuk secara main-main itu sudah rujuk namanya gitu. Atau kalau kalimat moniko saya banyak Ustaz. Oh dia balik awak dia yo kan. Itulah rujuk. Kalau memang dia niatkan rujuk sahnya. Maka tetap rujuk itu ucapannya ada dua. Sore cie, kinayah cie. Sore itu jelas. Kinayah itu seperti yang setan Sabian tadi dia kau balik sewa balik. Tapi balik itu sebenarnya lah makasihnya rujuk ya. Kalau kinayahnya diucapkan harus ada niat. Ada niat dari salah seorang suami untuk rujuk. Itu jawaban kita Bu. Iya. Cuma nanawak sayangkan mereka Ustaz. Banyak misalnya nan apa-apa kok cari ya. Yo bacari sadonyo Ustaz. Bininya carikan jua anak-anaknya nyo carikan. nyopai, iya. Nyopai nyo cari perusinan lain sebab nyo kan ndak dulu idah dan Ustaz ya. Iya. Akhirnya anak tinggal sama istri ndak diagi nafkah. Nyulah cara gitu nyusan. Iya. Itu kece orang apa jibuk namanya apa ayam namanya. Ndak tahu nyujanaknya lenyo tinggan siap apa. Jadi batu tuh Sultan banyak ndak kenal para suami dengan sunah-sunah itu pak bedosonya itu. Ya. Jadi sebenarnya hak pengasuhan pada istri hanya sabah sinin ya 7 tahun misalnya kita kaji dulu ya setelah dia talak istrinya wajib menafkahi istri selama 3 kali haid namanya belanja iddah dia wajib istrinya dikasih belanja begitu juga anaknya habis masa iddah habis nafkah untuk istri tapi untuk anak wajib dia nafkahi anaknya karena anak itu adalah anak suami. Jadi bara makannya sehari, dia gini makan sehari, piti makan sehari. Bali sekolahnya dia gini belanja sekolahnya. Baju sekolahnya perlu masuk sekolahnya, dia gini kewajiban suami. Lalu ada pertanyaan lagi Sultan, kok anak kok ketek? Misalnya umurnya 2 tahun, siapa pengasuhannya? Sampai umurnya 7 tahun, itu pengasuhannya sama ibu. Lebih dari 7 tahun dikembalikan kepada suami. 7 tahun sampai umur dia 7 tahun sama ibunya kasih belanja. Lalu umur 7 tahun diambil lagi oleh suami. Kalau terjaga agamanya sama suami maka anak tadi bersama suami. Itu sebenarnya. Jadi nafkah tadi dikasih sampai umur anak 7 tahun saja. Anak sampainya bisa berusaha sendiri. Sampai bau sawo sendiri. Tapi pengasuhan sama istri hanya sampai 7 tahun. Hak asuh gitu ha ya. Hak asuh. 7 tahun. Tapi kasih nafkah anak sampai dia mampu berusaha sendiri. Kalau anak perempuan biasanya sampai nikah. Aku yang harus apa banyak Ustaz ceramah kan. Banyak apa-apa. Mencarai. Yo, pakai cik Ustaz tadi cari ayam itu. Cari ayam, dia tak tahu. Ya. Ya kan itu.
Padahal masuk tunggu masih aduh kan. Lanjut tinggalnya sadonyo. Jadi kok ke belakang laki lah. Iya betul betul. Ya, silakan Pak. Oh nan parus nan perempuan istri nak domen ya. Menopos ya. Ah. Oh iya. Iya. Oh menopos. Oke. Oh iya. Baca roman antunya sebab ndak ndak jaleh gelombang ledo kam itu. Lah menopos ibu ko. Baik. Lah umur 70 mah kok kacara istri. Iya iya. Masyaallah. Memang masyaallah. Nampaknya yang kayak-kayak aduh je macarae nak. Baik. Memang wanita itu berbeda-beda masa idahnya sesuai dengan kondisi dia. Yang pertama kalau ada haid maka 3 kali haid. Yang kedua kalau hamil sampai anak dilahirkan. Paham Bu, dalam saat talak itu sampai anak dilahirkan. Seandainya kemas 10 anaknya. Anak yang maka jadi apa? Batas idahnya. Anak ke 10. Misalnya ah, mungkin 10 enggak ada anak kembar ampek lah misalnya. Kalau aci masih ada juo tiga lagi. Si istri bisa ngecan, dah kau balik udah atau enggak? Kau kau keluar selain gitu. Itu lahir kedua masih ada, lahir ketiga, lahir keempat baru habis masa idah. Ah, sampai anak terakhir keluar. Kemudian seperti apa tadi? Orang yang menopos maka syarat satu asyhurin. 3 bulan Pak. Seperti ibu-ibu menopos tidak haid lagi, maka dihitung 3 bulan. 3 bulannya 3 bulan Hijriah. Tidak bulan Januari sampai Maret enggak. Tapi Hijriah apa? Hah? Bulan berikutnya. Ya. 3 bulan dari Hijriah Pak. Jadi hitungnya ayo, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bukan Januari, Februari, Maret. Enggak, balabiahnya biko. Balabiahnya biko. Nah, itu namanya yang haid. Kalau iddah kematian, mati suami adalah 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Itu masa iddah kematian suami. Hanya ada masing-masing wanita tuh Pak. Iya, Pak. Lalu jatah-jatahnya. Itu jawab kita. Ya, dan fenomenalnya macam kosan. Heeh. Apa namanya tadi kan ada talak sampai 8 kan. Aku nanti talak 3 saya dulu, Ustaz. Jadi pas di talak 3 bini ko tambah rancaknya, Ustaz. Oh, gitu ya. Tambah rancaknya kan. Iya. Padahal kan ndak boleh pulang leh. Kamulah sebab lah talak 3. Anyu suruh nyupan orang lain, Ustaz. Bini lang dulu gitu nyopoko kawan nyoko. Boleh bisa pulang sebab dulu istri waktu dicarekan buruk. Adek dah carai gagah yang itu. Tambah rancaknya. Lalu nyupan ke orang lain sebab kedua-duanya ada lu keinginan untuk berbalik gitu, Ustaz. Oh, gitu. Kan Niko. Oh, gitu. Ayo kan. Iya, betul. Itulah kecik orang Minang, tapi kecik orang yang enggak labil mungkin. Talak jatuh sayang tibo. Talak jatuh sayang tibo. Seharusnya sebelum ditalak lah sayang, gua kan gitu. Jadi kalau talak 3, iko lah terucap jelas talak 1 rujuk, talak 2 rujuk yang kedua, talak 3 tahun lagi tetong lo talak 3. Ah, ko namanya talak 3, Pak. Jadi kalau lah talak 3 ko apa jibu? Suami istrinya tidak bisa menikah ulang. Tidak bisa rujuk. Jangankan rujuk menikah ulang baduo se, tidak bisa kecuali. Nah, dengan 2 persyaratan. Syarat pertama sultan, si istrinya biarkan menikah dengan orang lain dulu, calon suami barunya. Ya.
dan menikahi kau nikah normal, tak nikah kontrak. Itu namanya menunggu durian runtuhan, tak ya runtuhan durian. Jadi nyubiarkan dulu, makanya tak boleh dikontrak, haram. Buktinya hadis Rasulullah SAW, la'anallahu muhallil wa muhallala. Allah melaknat orang yang menghalalkan yang dihalalkan. Muhallil wa muhallala. Jadi haram hukumnya dan laknat Allah, dusunya gadang. Kece orang awak ada nikah cino buto. Di mana tu tampaknya? Di sinan si lain. Banyak. Kok halal? Banyak orang yang ke cino buto kemana. Ya. Banyak yang mendaftar jadi cino buto. Nyo halal, ndak haram, ndak nyo haram ndak halal tu. Nah kan tahlil namanya ya, nikah tahlil namanya. Nikah untuk menghalalkan setelah cerai ketiga ndak boleh. Nikah kontrak tu ndak boleh. Karena terkumpul niat menikah dan langsung menceraikan tu ndak boleh. Ya. Jadi syaratnya harus nyubiarkan nikah istrinya jo suami barunya secara normal Pak Jibu. Ya. Cuma bedanya kan itu. Dapik lo suami lebih ganteng lah, lebih elok. Itu bagi cik ibu-ibu kok. Nih, mati selalu dalam muka gitu ya. Dia senyum. Ala merandu seseorang udah yang lama kok. Gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi nikah secara normal, kemudian batangkanya di suami baru, nyotalak oleh suami barunya, ndak rujuknya doh, habis masuk idahnya, ndak rujuk suami barunya doh, baru bisa suami lamo menikah, babaliak nikah jo istri lamo. Mau di bujang gadinya menikah baliak, harus ado mahar, harus ado ijab joko, kobul. Yo, jadi ya, dan periode kedua. Periode kedua, bulan madu baliak jo istri lamo, yeah, gitu ya. Syarat kedua, lah nikah normal, lah cerai normal, nikah balik jo suami pertama boleh. Syarat kedua adalah si istri ko setelah nikah dengan suami barunya harus digauli oleh suami barunya. Harus digauli oleh suami barunya. Setelah itu dia ceraikan, baru bisa nikah jo suami lamu. Paham ibu-ibu kau? Jadi contoh, iko nikahnya jo suami barunya ya sultan. Kemudian di pelaminan baru, kini ijab kabul langsung naik ke pelaminan. Tidak ada jeda istirahat do pak. Ya, belum ada melakukan hubungan suami istri. Nah ya di pelaminan, rupanya sang suami dibisik-bisik oleh orang lain di bawah, nanya nyukate. Weh, bak aku kanti, aku kawan sebenarnya kan. Banyak ngecik-ngecik jambu masuk iku calon istri kanti, kawan. Bak tu. Undi, inyo si apoko diceraikan suami pertamanya itu karenanya selingkuh. Timbullah marah, apa namanya kecewa yang besar dari suami barunya. Langsung di pelaminannya kecean, dia ambu cari nadi kini. Memang ada seperti itu sultan. Alun ado malam pertamanya lenyo. Cerainya sah. Itu yang ditunggu suami pertama, tapi suami pertama tidak bisa balik. Tidak bisa balik. Kenapa? Karena belum ada ya hubungan suami istri dengan suami yang baru. Tidak bisa dikontraklah haram, tidak dihubungi bergaul suami istri menjadi persyaratan wajib itu harus di ya. Mangkonyo bu, banyak orang yang datang ke kantor kuah itu melakukan cino buto. Cino buto apa, cindo buto atau cino buto namanya pak, cino buto. Itulah bertahun-tahun yang mode itu malahan lah Pak Jibu. Ada kawan yang kenal juga yang cino buto tuh nyampaikan benar atau tidaknya wallahualam, tapi nyo adalah KUA aja dulu. Nyo kenal, tentu kami kenal ya. Nyo menyampaikan syubhat-syubhat cino buto kok kan ndak tahunya jo agamo, itu yang kita takutkan. Nyo berpegang pada pendapat
mengatakan halal nikah itu ada dalilnya kecilnya. Saya lihat dalilnya nak sohih do pak. Palsu-palsu dalilnya. Nah ternyatanya bau sahu itu kecilnya pitih dapek. Bini orang dapek lo gitu ya. Dua tuangnya batu katu kalau bininya ya. Padahal tua tu pak. Yang kecil kawan kau giginya sih nak tu. Giginya sih hitam-hitam sih kan. Nah, jadi itu caranya. Kalau memang pengen balik jo istri lamu, padia ninyo dulu nikah jo suami baru. Dah siap ijab kabul, digauli ke beranak atau tidak inyo. Kemudian padianyo dulu. Kalau bermasalahnya diceraikan oleh suami keduanya, tunggu dulu masa idah. Lailang masa idah, tidak banyak suami barunya, baru cepat-cepat suami lah mau cater langsung. Telepon inyo dia mau balik. Gitu ya. Baru bisa ijab kabul dulu, baru bisa berkumpul. Oke. Itu baik, jawab kita sekarang. Baik, Ustaz, ini cukup menarik. Ini ada dua pertanyaan yang masuk. Silakan Bu, silakan. Silakan Bu. Ya. Iya, iya. Ikhlas. Oh, kurang ikhlas. Ya, betul-betul, Ustaz. Terima kasih. Mulai itu ya, Ustaz. Ya, di dalam perjalanan baru muncul ikhlas tadi. Kalau masalah pertama dulu, niat dalam masalah ibadah, misalnya ibu pergi sholat, itulah niat namanya itu. Lalapeh rukun pertama dalam ibadah. Kemudian, masalah niat yang ikhlas nih. Karena yang ikhlas kok baru ada nilai pahala ini. Jadi kalau bajalan ke masaji, Pak sholat ke masaji, bajalan itu apa harus ikhlas? Kalau sempat mungkin bisik-bisik tetangga, Pak Ji, rutin ke masaji, ambusnya Pak Ayah. Pak Ji kok bangga loh ini, timbul ketidakikhlasan. Di situ baru ada kurang ini nanya. Nanti tiba di masaji, mau sholat dia, timbul lagi niat ikhlas. Ya, ketikunya takbir, ikhlasinya. Kemudian sedang sholat, tak cigo-cigo. Lo orang yang wak segani, tak nampak. Lo talayang-talayang orang disegani, timbul lagi tidak ikhlas. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kita ikhlas. Maka wajib ibu memperbarui masalah niat kepada keikhlasan kepada Allah setiap saat. Dan ingat, ikhlasku payah. Itu payah, Pak. Sehingga memang Sultan di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan, tidak banyak orang yang bisa ikhlas. Tapi dengan sesaat saja kita bisa jadikan niat kita ikhlas, itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, kemudian masalah hatiku memang payah, betul. Kenapa? Rasul telah jelaskan itu dalam hadis, matalul qalbi kama thali rishatin bi ardin falatin tuqallibah rih. Seumpama hati Bu Koha seperti bulu di padang pasir yang tandus, Pak. Tuqallibah rih. Ya. Angin membolak-balikkan bulu itu. Mudah itulah hati kita. Kalau bulu disiko saja kan ekipenya lah bolak-balik juga, Pak. Kalau Pak PP Haji kan nampak padang pasir tuan, akan canganginnya tuan. Jo pasir-pasir bisa tabuik gunung di angin kan. Nah apalagi bulu, mudah mana dibolak-balik. Mudah itu hati wak sebenarnya. Maka jangan pede-pede pula wak. Ya, dalam masalah mungkin di lingkungan penuh maksiat, wak pede-pede masuk ke dalam. Tak bisa walaupun wak kue nanti wak tak bisa. Ya. Maka kita harus betul-betul apa memperbaharui diri awak. Maka Rasul ajarkan doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, isrif qalbi ila ta'atik. Ya.
Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku pada agamamu. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ah, banyak-banyak ibu baca itu. Ya, mengko ikhlas itu betul-betul besar sekali nilainya, Bu. Nah, ibu kini ikhlas, pahalanya besar. Hadir di kajian ikhlas, pahalanya besar. Pulang niat untuk taat kepada suami, pahalanya besar. Ya. Maka dari itu, sedikit lagi, man hamma, ya. Siapa yang berniat sesuatu yang baik-baik saja, dia niatkan ikhlas kepada Allah, bernilainya langsung. Walaupun dia tidak mampu mengerjakan setelah itu. Itu hebatnya hati kita, Pak Jibu. Jadi kalau ibu punya anak, cita-citakan anakku hafal Quran, anakku punya ilmu agama yang besar, kita ajarnya semampu kita. Walaupun anak, pahalanya kita sudah dapat. Ibu pergi haji, walaupun tidak jadi berangkat haji karena umur, pahala ibu sudah dapat. Banyak kebaikan yang bisa kita niatkan, Pak. Amanku kita banyak-banyak niat untuk ikhlas, pahalanya kita lah dapat. Melakukan kebaikan ya, pahalanya kita lah dapat. Nah, gitu jawaban kita, Bu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ini ada dua pertanyaan yang masuk nih, Ustaz. Di satu pertanyaan ini ada satu kertas dua pertanyaan. Masya Allah. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rezeki yang kita dapatkan setiap saat boleh langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu satu tahun? Iya. Misalnya kita terima sewa atau kontrak rumah. Nah, ini gimana, Ustaz? Baik. Zakat ini terkait dengan haul, terkait dengan nisab, dan terkait juga dengan jenis dari barang yang kita zakatkan. Ya. Pertama, masalah jenis harta yang dizakatkan. Emas, perak. Kemudian ada zakat hasil pertanian. Zakat ternak yang digembalakan. Yang dibiarkan. Ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Ya. Ada juga nanti zakat malnya, zakat hartanya. Kemudian ada terkait dengan haul, yaitu masa kapan terhitungnya zakat itu bisa dikeluarkan. Contoh, zakat emas haulnya kita hitung 1 tahun. Ya. Kemudian 1 tahun ini kita punya zakat yang sesuai dengan nisab, punya emas sesuai dengan nisab. Nisab emas itu 85 gram emas. Kita punya kini, tidak langsung dikeluarkan. Ya, tidak langsung dikeluarkan. Tapi tunggu 1 tahun dulu. Misalnya 85 gram ameko, rupanya bisu atau jual 10 ame. Akan berkurangnya itu. Di akhir tahun menjadi 75 gram, tidak wajib zakat. Kemudian kini lah terkumpul ada wak, pas kini dapat gaji, dapat tunjangan, terkumpul wak bali ame 85 gram ame. 1 tahun lagi, mungkin 2 bulan lagi bertambah ameku menjadi 100 gram. 1 tahun lagi, 1 tahun setelah itu menjadi 125 gram amehnya. Wajib zakat karena batasnya nisabnya itu 85 gram. Ini sudah melebihi 85 gram. Maka 2,5% dari 125 emas itu, gram itu, dizakatkan. Itu jawaban kita, Sultan. Jadi terkait dengan nisab dan haul. Adapun masalah yang harta kontrakan, wallahu alam. Ya, kontrakan kita rumah. Zakat kontrakan tidak ada. Itu tergantung zakat dari zakat harta. Zakat harta 85 gram emas dihitung pula 1 haulnya, 1 tahunnya. Ya, kalau lengkap itu 1 tahun baru kita. Oh, jadi misalnya kita banyak punya kontrakan, iya, itu nanti dia terhitung dalam zakat mal ya, zakat harta. Zakat mal, zakat harta. Oh, okay. Karena belum masuk keluar operasional dari rumah kan, misalnya perbaiki dan sebagainya. Wallahualam. Ya. Yang kedua, Ustaz, apakah diperbolehkan kita mengucapkan kata-kata selamat kepada teman kita atau kerabat kita
yang sedang pertama ulang tahun, yang kedua naik jabatan, yang ketiga karena pernikahan atau gimana ini Ustaz? Baik. Tahniah dianjurkan, ada ucapan selamat. Namun ucapan selamat ini tentu sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Ya, dari nikmat-nikmat. Tahniah dalam menikah, Rasul mengajarkan dari sebuah hadis di mana dalam hadis itu dia banyak hadisnya. Barakallahu lakum. Nah, di sini kum. Nah, di yang lain barakallahu laka wa baraka alaika jama'a bainakum fil khair. Ya. Sebenarnya tahniah ucapan selamat itu kalau di dalam hadis itu doa, ucapan selamat itu doa sebenarnya. Ya. Kemudian seseorang yang dalam kebahagiaan. Tentu kita boleh tahniah ya, ucapan selamat. Akan tetapi kepada hal yang tidak sesuai dengan sunnah seperti selamat seperti yang dicontohkan tadi, yaitu selamat ulang tahun. Maka ini tidak boleh, karena ulang tahun, ini maksud ulang tahun termasuk ulang tahun lahir ya. Iya, ulang tahunnya ini banyak nih Ustaz. Ada ulang tahun pernikahan, ada ulang tahun, ya betul. Kelahiran. Wallahualam, yang jelas ini kalau ulang tahun itu di sisi perayaannya yang tidak boleh. Perayaan, ya. Kalau di sisi mengucapkan ulang tahun, kalau memang perayaan ulang tahun yang diucapkan selamat itu tidak boleh. Jelas ulang tahun itu tidak boleh. Namun dalam masalah wallahualam, muamalah misalnya selamat misalnya akhirus sana atau telah berdiri sekian tahun ini ya, dalam masalah muamalah yang boleh yang lainnya, wallahualam ini adalah termasuk yang boleh. Tapi kalau seandainya ada sebuah yang telah dijadikan sebuah perayaan seperti ulang tahun dari umur ya, apalagi sudah dibentukkan satu sikap apa namanya itu bentuk mendoa lah namanya, ya. Kemudian diucapkan selamat dalam masalah itu yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau tahniah ucapan yang mubah dalam muamalah yang lain itu tidak masalah. Nah, tidak masalah. Ya, baik. Ini ada satu lagi pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita semua mengetahui bahwa ghibah itu hukumnya adalah haram. Tapi sering kita tanpa sadar kita berghibah. Seperti dalam acara reunian misalnya. Padahal maksudnya mau menanyakan kabar kawan-kawan saja. Ya, jadi sesudah ghibah gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk tidak berghibah dalam kehidupan sehari-hari? Baik. Menghibah ini penyakit yang paling banyak ini dari lisan. Nah, ibu-ibu hati-hati risiko. Karena salah satu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka itu adalah lisan. Lisan, penyakit yang paling banyak itu adalah ghibah. Ghibah itu dalam hadis dikatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan perihal temanmu yang kalau disampaikan itu kepada teman, ya, tidak sukuinya. Berarti kita menceritakan dia yang tidak disukainya ketika dia tidak ada di dalam forum kita ini. Nah, itu yang disebut dengan ghibah. Ghibah itu bisa terjadi pada pertama pada badan. Seperti dia pendek, dia pincang, nyobuto, gapuk, kurus karempeng, itu ghibah tuh. Hitam, ya maksud hitam. Pokoknya kekurangan pada kaliang gitu ya. Itu kekurangan pada badan. Kemudian ada pada agama seseorang, misalnya pandutonya, koruptornya, ya, pencurinya, pezinanya, itu tidak boleh. Itu adalah riba. Atau pada dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin juga disebutkan pada pakaiannya, seperti pakaian kumal, ya. Atau pada dunianya, seperti si miskin, ya. Atau pada dunialah.
atau masalah nyukurang manang ko akal nyukurang mudah itulah ya. Jadi ini adalah ghibah. Kalau mudah ko objek ghibah, memang banyak orang yang melakukan ghibah setan. Nah, banyak orang yang tidak bisa, yang susah menghindarkan dirinya dari ghibah. Bahaya ghibah banyak. Sedikit mungkin kita terangkan Sultan. Ghibah itu ketika Aisyah mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya qasirah. Sofia itu pendek. Nah, Sofia ada waktu itu dah, cuman Aisyah mengecean, nyecemburu ke Sofia. Sofia kok kan istri Rasulullah yang lain. Cantik ya, memang cantik Sofia, tapi tidak secantik Aisyah ya. Hiya qasirah. Nah, Aisyah yang ngecean nyo pendek. Ah gitu ya. Lalu Rasul katakan laku ada kulti kalimat Allah, sungguh engkau telah mengatakan satu kalimat, kalau seandainya dilempar ke dalam lautan dalam mazajat, maka sungguh kata yang satu itu hiya qasira itu bisa merubah lautan. Ulama nafsir mensyarahkan hadis ini, yang berubah itu adalah warnanya, rasanya, baunya. Coba bayangkan cik kato tuh pak bu ya, ribah campaan ke dalam lautan, berubah lautan ini ya. Bahkan Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Janganlah sebagianmu mengribai sebagian yang lain. Sukakah sebagian kamu itu sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Fakari itu yang hendaknya kita benci itu. Jadi ghibah itu seperti makan bangkai saudara kita, bukan bangkai binatang. Nah, ini ulama katakan ini keluar tabiat, di luar tabiat. Intinya ghibah itu sebenarnya di luar tabiat yang seharusnya manusia itu ada gitu ya. Nah, begitu benar. Jadi kalau dilemparkan ke dalam lautan, labara bangkai kawan yang siap kita santap jadinya, mudah itulah. Jadi bagaimana kita menghindari? Jelas. Berdoa kepada Allah seperti tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub isrif qalbi ila tu'atik. Yang kedua, hindarkan forum-forum ghibah. Begitu juga hindarkan media-media ghibah. Forum ghibah misalnya, ibu biasa ghibah di mana? WhatsApp itu. Udah jangan. Nah, membicarakan sanu jangan. Kemudian ghibah yang lain di mana? Di kadai. Di arisan. Kumpul-kumpul alumni. Itu ghibah enggak boleh. Asian. Ayo, siapnya salat ghibahnya lagi kan? Maka harus tahan iko. Iya, betul. Iya, Bu. Iya, silakan. Ayo terganggu. Langsung diambil oleh Okay. Ya, Ustaz. Jawabannya itu bukan zakat, Bu. Karena zakat profesi itu tidak ada. Jadi itu jadinya infak. Lagian penghitung, harus keluarkan. Kalau kita punya harta yang lain, ya. Jadi itu sebagian ada mengkiaskan kepada zakat pertanian. Petani saja sekali keluarnya langsungnya zakatkan, ya. Kalau diairi, kalau di tada hujan, 10%. 10%. Kalau dibiayai 5%. 5%. Nah itu kiasnya udah salah. Ya. Jadi itu terhitung infak. Jadi infaknya di situ. Ambo tahu tuh ketika kita diminta juo oleh pemerintah dalam masalah itu, ini ngitungnya bukan dari seluruh gaji, tapi dari 1 juta. 1 juta minimal 25.000. Berapa kita inginkan 25.000 walaupun gaji 4 juta misalnya 25.000 coy. Ah, kan enggak sesuai jadinya. Lagian, alun orang butang lah. Kadang-kadang
gaji pokok yang kita terima. Tidak dikeluarkan utang-utang, ternyata minus. Nah, tabayyinnya dua kali. Utang bayi yang 25 ribu per 1 juta kok tabayyin lo jadinya kan? Ya. Nah, mangkonya itu tidak disebut zakat, namanya zakat itu kan kelebihan harta. Iya. Ya. Kalau ibu tahu nih kok maksudnya tuh, ibu kini misalnya 75 gram ameh baru terkumpul, alun wajib etong setahun lagi. Bisa dapat rasaki ibu 85 gram ameh, bisa mulai etong setahun hijriah ke depan. Berarti tanggal bara Muharram bisa lah safar gini. Sekarang tanggal 30 Muharram, tunggu sebentar. 29 Muharram ya. Ah, berarti 28 Muharram. Enggak bisa. Oh, gitu. Iya. Iya. Baik. Jadi pada dasarnya zakat gaji tidak ada. Itu satu yang perlu. Zakat profesi tidak ada. Jadi ibu kumpulan bana, misalnya gaji ibu setahun 120 juta. Misalnya langsung ibu keluarkan setahun itu 1/40 dari 120, 2,5% dari situ misalnya ibu, 1/40 itu, dikeluarkan itu, tak mau dihitungnya itu. Harta yang ibu punya, memiliki, kita miliki, misalnya besok ibu, kini ibu 75 gram ameh baru, kumpul-kumpul gaji 75 gram bu. Itu harta ibu ya. Alun cukup, seni sab namanya lagi. Dua hari lagi atau sehari lagi, dapat rasaki gadang ibu, jadi 85 gram ameh. Itu namanya satu nisab. Tidak alun wajib hari itu bu ngaluan lagi. Jadi kini misalnya besok 30 Muharram, anggap 29 Muharram kini. Kini ibu punya 85 gram ameh, tunggu setahun lagi bulan Hijriah. Ya. Tanggal 28 Muharram bulan tahun besok, ibu lah tetap segitu. Ya. Artinya atau bertambahnya baru ibu keluarkan 1/40 atau 2,5% dari harta itu. Iya. Yang pokoknya yang terkumpul, bukan gaji. Bukan gaji. Iya. 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 Waktu. Iya, ini waktu sangat mepet ini Ustaz. Yeah. Tapi silakan Ibu. Oke. Iya. Iya. Kalau nyo hitung dulu awal Ramadan setahun sebelum itu nyala punya satu nisab nyo bisa jadi. Sabananyo zakat boleh diawalkan haulnya, artinya waktu haul setahun lagi, kiranya sebalik bulan orang ingin memberikan, nah masalah. Kadang orang ketika Ramadan ikonya memandang Ramadan ku gadang pahalonya. Ya, baik, terakhir Bapak silakan. Ya. Oh jadi Bapak jualan dari sisa keuntungan sudah Bapak keluarkan zakat. Zakatnya ini sudah terkumpul satu tahun juga. Oke. Lalu dari sisa dana harta yang sudah Bapak zakatkan tadi, Bapak belikan emas. Dikumpulkan lagi satu tahun, terkumpul lagi. Pas kita sisa zakat ini kita belikan emas, langsung dapat 85 gram emas gitu. Apakah zakat lagi gitu? Ya Ustaz. Zakat kalau sebenarnya kita
kurang menangkap tadi pertanyaan Bapak ya. Tapi zakat ini selama lebih dari 85 gram, dia tetap wajib zakat terus? Setiap tahunnya. Setiap haul satu kali tahun. Berarti Muharram bisa Pak Bayi ya? Iya. Oh. Apakah dua kali zakatnya? Wallahu alam itu Pak. Wallahu alam. Nanti kita coba lihat lagi Pak. Ah, jadi kasih PR ya Pak. Nah, sebenarnya kan mengeluarkan zakat kan bukan berarti harus harta kita berkurang kan Zat? Iya. Bayangkan saja kalau sekiranya harta kita 1M hari ini. 29 Muharram. Sudah berjalan dari Muharram yang lalu, tahun lalu. Iya. Mestikan kita keluarkan hari ini nih. Kita keluarkan zakatnya 2,5%. Artinya dari 1M 2,5%. 25 juta. 25 juta. Artinya kan berarti 1M kurang 25 juta berapa tuh? 975 juta. 975. Nah kan ini yang Bapak gambarkan nih. Jadi kalau 97 tadi Ustaz, ini kalau dibelikan emas lebih lagi nih daripada 80 gram emas gitu. Iya. Padahal tadi sudah dikeluarkan 2,5%. Nah. Berarti Bapak memiliki emasnya ketika saat bersamaan karena uang 1M tadi udah lebih-lebih nih Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Ya tahun depan lagi. Lagian Bapak baru punya emasnya kan baru tahun sekarang. Iya. Nah, belum sampai satu. Oh my ya, God. Iya betul. Iya. Ya. Ayo. Artinya. Iya betul. Artinya zakat kita bukan mengistilahkan harta kita berkurang terus gitu. Jadi yang harus apa aja Ibu pahami mulai dari kini. Pas bateh 85 gram, tolong catat tanggalnya. Baik, baik. Kalau laba-labi ya Pak, nanti Pak, kasih roti. Ya baik, ini Ustaz, ini karena waktu juga ini yang memisahkan kita. Kalau kita kaji ini enggak akan selesai-selesai, karena cukup menarik. Ini karena waktu maghrib hari ini jam 18 lebih 14 menit. Sekarang sudah jam 18 lewat 4, berarti 10 menit lagi waktu maghrib segera masuk. Kita akhiri perjumpaan kita ini. Lain waktu, mungkin di lain kesempatan, di lain tempat. Kalaupun ibu-ibu ingin pengajian dengan Ustadz, mohon diluangkan waktunya. Nah, itu. Baik Bapak-Ibu, demikian ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Taufik, Zulfami MA. Yang sudah menyampaikan kajian di hadapan kita semua, mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi kita karena kita menuntut ilmu dan juga menjadi silaturahmi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sehingga bisa berkumpul hari ini di studio Surah TV. Dan insya Allah Bapak Ibu kita siap saja karena memang ini studio kita terbuka untuk umum, yang mana apapun kegiatan-kegiatan yang positif ini wadahnya di sini, insya Allah bisa. Nah, terima kasih atas kehadiran semuanya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.